Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membagikan tata cara mencuci beras. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan kita dalam keadaan punya wudhu ya teman-teman. Kemudian basuh beras menggunakan tangan kanan dan diaduk dengan searah seperti tawaf atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian membaca laisalaha min dunillahi kasyifah, atau boleh juga membaca ya latif ya latif ya latif. Ulangi baswan sampai 3 kali atau sampai bersih. Kemudian kita membaca solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terakhir, niatkan dalam hati supaya dilembutkan hati kita, pasangan kita, anak-anak kita, dan semua orang yang makan masakan kita. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.